Andrea. Tuan Amboi semua nak ke mana ni? Jalan-jalan, Tok. Datuk Mandalia. Bolehkah Datuk Mandalia menolong hamba? Pertolongan apakah yang Tuan hamba maksudkan? Begini, Datuk. Hamba cukup asyik dengan Tuan Fatimah. Kalau Datuk boleh melarikan dia, hamba akan beri hadiah kepada dia. Itu jangan susah, Pereira. Jangan susah. Hamba sedia menolongnya. Tapi bagaimana pula dengan suaminya, Tuan Ali? Suaminya tolak belakang. Hamba bukan hendakkan suaminya. Yang hamba hendakkan, Tuan Fatimah. Itu betul, Pereira. Tapi suaminya handal bermain senjata. Nanti Tuan hamba semua binasa. Hamba pun handal juga, Datuk. Perkara itu, Datuk, jangan khawatirkan. Tolonglah hamba, Datuk. Kalau begitu, biarlah hamba cuba-cuba menolong. Mudah-mudahan berjaya. Terima kasih, Datuk. Bagus, Datuk. Terima kasih. Pereira, hamba nak pulang. Sebab Pedro Lopez de Esquira akan datang ke rumah hamba. Baiklah, Datuk. Oh, Datuk. Oh, Nako dah Lopez. Apa aja datang? Hamba datang tak jumpa Datuk? Silakan naik, Pak. Terima kasih. Silakan duduk, Nakoda. Terima kasih. Apa hajat Nakoda Lopez datang? Bagaimana, Datuk? Permohonan hamba hendak berniaga di dalam negeri Melaka ini. Adakah dapat kebenaran dari Sultan? Kerana desakan daripada hamba lah, maka Sultan telah meluluskan permintaan Tuan hamba itu. Hamba berharap kepada bendahara. Rupa-rupanya Datuk Mandaliar yang menolong. Kepada bendahara, tak usah diharap-harapkan, Nakoda. Sebab dia itu pandai bermuka-muka. Hamba tak sangka bendahara demikian. Tetapi sudahlah. Hamba kemarin hendak berniaga. Sekarang sudah berhasil. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Bila agaknya Nakoda memulakan perniagaan di Melaka ni? Cepat mungkin. Tetapi hamba akan pulang ke Portugal dahulu. Nah, ini hadiah. Terima kasih, Nakoda. Terima kasih. Datuk, bawa air kemari. Jangan bersusah payah, Datuk. Hamba akan pulang sekarang. Nanti dulu, Nakoda. Minum. Tak payah air dulu. Selamat. Sari, Sari, Tuan Fatimah. Mari. Semenjak tampan diganti tubuh buah keras menjadi berangan. Semenjak tapan diganti tubuh buah keras menjadi berangan. Semenjak bulan jatuh keribu merpati terbang berpasang-pasangan. Semenjak bulan jatuh keribu merpati terbang berpasang-pasangan. Baik-baik berjalan malam, kalau takut bawalah teman. Baik-baik berjalan malam, kalau takut bawalah teman. Memang sudah kehendak alam, burung terbang memang berkawan. Memang sudah kehendak alam, burung terbang memang berkawan. Kapal belayar diangkat sau, sau digantung terayun-rayun. Kapal belayar diangkat sau, sau digantung terayun-rayun. Sudahlah terang lagi bersulung, kalau dah tahu ngapa berpantun. Sudahlah terang lagi bersuluh, kalau dah tahu janganlah bilang orang.
Kalau pergi ke Telur Tengah, jangan lupa membawa raga. Kalau pergi ke Telur Tengah, jangan lupa membawa raga. Jangan diusik, janganlah dihias. Nanti tuan begitu juga. Jangan diusik, janganlah dikias. Nanti tuan begitu juga. Hei, Maria, orang dah datang. Pergi. Berani kamu semua mengganggu Tuan Fatimah, ya? Tidak, hamba semua tidak mengganggu. Kalau tidak mengganggu, mengapa kamu semua datang kemari? Apa salahkah hamba semua bersiar datang kemari? Hendak pula cakapnya. Apa lagi tuan? Pula mereka. Sabar, sabar. Tuan Hasan, jangan buat begini tak baik. Mereka semua sudah melebihi daripada batas tanah Tuan Penelia. Sudahlah. Bukankah mereka itu semua tetamu kita? Kalau sudah melebihi, perlu apa kepada tetamu, Datuk? Kali ini maafkan mereka, Tuan Hasan. Ha, kamu orang pesakit yang ambil begini sekali. Pergi kamu pulang. Berok. Baik, Tuan Hasan. Mari, mari semua. Ayah anda beta Raja di Baru. Katanya, orang-orang Portugis mabuk di Pekan Pesara. Apa benarkah begitu, ayahanda? Ayahanda kurang presa, Ananda. Ampun, Tuan. Datuk Mandalia mohon menghadap. Persilakan dia menghadap. Ha, Datuk Mandalia. Adakah apa-apa perkhabaran yang baik Datuk bawa? Dan bagaimana dengan perkawalan kita di Pelabuhan Melaka? Ada baik Datuk? Ampun tuanku. Perkawalan di Pelabuhan Melaka semuanya baik dan banyak dagang santri yang datang berniaga tuanku. Tetapi, tetapi apa Datuk Mandalia? Cuba Datuk terangkan kepada beta. Nampaknya orang-orang Portugis membuat kacau tuanku. Ha? Apa yang mereka dah lakukan? Ampun tuanku. Mereka mengganggu Tun Fatimah dan rakan-rakannya. Mengganggu Tun Fatimah? Datuk Mandalia. Tuanku. Sebelum perkara yang tidak diingini berlaku, kita harap Datuk berilah nasihat-nasihat yang berguna kepada mereka. Tidak dijunjung tuanku. Ampun tuanku. Ada apa Zainal? Nampaknya Datuk Bendahara dengan anak buahnya datang menghadap. Datuk Mandalia, sila bayar. Ampun tuan. Ha, Datuk Bendahara. Adakah apa-apa perkhabaran yang tidak baik? Benarkah Tun Fatimah diganggu oleh orang-orang Portugis? Benar tuanku. Memang orang-orang Portugis itu mengaibkan Pati. Ampun tuanku. Bukankah Pati telah sembahkan dahulu tentang keadaan orang-orang Portugis itu? Jika demikian, jangan dibenarkan mereka tinggal di Melaka ini, Datuk. Baik, tuan. Silakan berehat, Datuk. Kiranya izin ke bawah duli, Pati bermohon diri. Silakan. Bermohon, Pati. Ah,